Welcome my friends. Kali ini aku mau ajak kalian walking tour di 0 km Yogyakarta. Dan ini hari Senin 10 Juli 2023. Jadi nggak terlalu rame. Kita jalan ya. Selain Malioboro, 0 km Yogyakarta atau titik 0 juga tempat yang menarik ya untuk dikunjungin oleh para wisatawan. Suasana di sini sangat menyenangkan. Apalagi pada waktu malam hari. Ini untuk sekedar duduk-duduk, berbaur dengan pengunjung tuh seru banget. Di sebelah sini itu kantor pos ya, yang seberang sana kantor pos. Ini kalau weekend, waduh, untuk sekedar duduk aja sih nggak kebagian. Jadi ini lokasinya kalau 0 km ini di depan alun-alun utara ya. Di sini dilengkapi dengan pedestrian juga. Ini bangunan-bangunannya menurut aku kayak bangunan peninggalan Belanda gitu ya. Sebelah sini itu cagar budaya bangunan BNI Tekan Yogyakarta X Neo Masam. Kemarin aku kesini pas hari Minggu, membludak orang, mau duduknya susah banget. Di sini tuh cantik banget view-nya ya, lampu-lampunya itu bikin bagus, instagramable punya. Pameran temporer. Patung apa? Bangkit. Ini apa ya?
dengan Word. Oh, ini informasi pariwisata Jogja. Wisata akulturasi budaya Rumah Cengki Kauman. Masjid Siti Jirjana, Kota Baru Heritage, Kampung Pecinan Ketandan, Gereja Hati Kudus Yesus Bukeran, sama apa ini? Misi ya mas? Iya. Beca, oh beca di sini banyak nih. Beca, beca motor ya. Antong. Tole, oh di sini. Tole itu apa ya? Angkot ya. Si Tole mengantarkan saudara rute wisata. Oh Tole angkot ya. Bus Trans Jogja. Mirip dengan Jakarta ya. Jakarta juga ada Trans Jakarta, ini Bus Trans Jogja. Oke. Okay. Yuk kita lanjut. Ada meriah. Ini musim sono budoyo. Pagelaran wayang sono budoyo. Japanese performances at sono budoyo. Wayang kulit Selasa, wayang orang Rabu, wayang topeng Jumat satu minggu. Harga tiket domestik berapa tuh? 20.000. Turis asing 50.000. Pendopo Timur musim sono budoyo 20-21. Wah boleh nih guys, kalau kalian pas lagi main ke Malioboro atau Jogja ya. Bola dunia sono budoyo nih, keren banget. Hampir kaget gue. Serem amat ya. Permisi. Ini apa ya namanya ya? Permisi, izin videoin. Nah itu alun-alun utara. Kesini hari biasa sih lebih leluasa ya, karena nggak terlalu ramai. Kalau weekend sih ya kita susah menikmatin ya kalau terlalu ramai, bener gak? Kita nyebrang ya kesana ya.
Tuh, di sini banyak banget bangku-bangku taman ya. Ini spot paling bagus menurut aku. Bagus banget di sini view-nya ya. Tuh itu cagar budaya Bandung itu keren. Sebelah situ ada monumen serangan Om 1 Maret. Kalian aku belum kaget tadi sama
merah. Nah, di sini ramai parah. Ini orang dari mana-mana. Pas cuaca cerah seru banget.
ada Trans Jogja juga nih. Kita lihat ini Istana Gedung Agung. Ini merupakan Istana Kepresidenan untuk menerima tamu-tamu agung. Di depan istana ada patung raksasa penjaga pintu nih. Disebutnya Dwarapala, setinggi 2 meter. Kamu nembak dari sana. Oke, my friends, sekian walking tour kita malam ini. Semoga menghibur. Thank you for watching. Bye-bye.